Hasil melaksanakan pengungkapan kasus pengancaman dan pemerasan dengan dasar LP nomor 101 6 Romawi SPKT Presiden tanggal 22 Juni 2020 TKP bertempat di Jalan Kelapa, Kelurahan Balangkita, Kecamatan Cijen Utara, Kabupaten Cijen dengan tersangka saudara Andi Adi bin Zainuddin Aziz. Saksi-saksi yang pertama itu saudara Muhammad Rusli bin Manawi sebagai korban. Yang kedua Irwan bin Zainuddin. Barang bukti seperti kita lihat di depan yang berhasil kami amankan dari tim Saber Pungli Kabupaten Cijen yaitu yang pertama uang pecahan Rp50.000 berjumlah Rp25 juta. Satu buah unit handphone merek Vivo E12 warna hitam, satu unit handphone merek Lenovo warna putih, dua buah kartu identitas anggota atau ID card pers, dan tiga buah stempel. Modus operandi yang dipakai oleh tersangka yaitu tersangka mengancam korban akan mengekspos berita melalui media online tentang penggunaan anggaran desa Bongki Lingkese Sijen Timur. Dan apabila korban tidak menyiapkan sejumlah uang kurang lebih 30 juta yang diminta, maka pelaku akan mengancam menerbitkan atau mengekspos berita tersebut di media online-nya. Kronologis kejadian yang kami sampaikan yaitu pada saat kemarin tim Saber Pungli Kabupaten Cijen mendapat informasi dari masyarakat khususnya dalam hal ini korban tentang pengancaman dan pemerasan terhadap perangkat desa Bongki Lingkese Sijen Timur. Sehingga sekitar pukul 15.00 bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Balangkita Sijen Utara Kabupaten Sijen Timur, tim Saber Pungli Kabupaten Sijen berhasil melakukan penyamaran sebagai perangkat desa yang akan menyerahkan uang sejumlah Rp25 juta yang sudah kesepakatan antara korban dengan tersangka Ibda Sangkala Esa, di mana pada saat kejadian pelaku sementara berbicara dengan korban melalui Muhammad Rusli atau Sekdes Desa dan menyerahkan uang sejumlah Rp25 juta dan kemudian pelaku langsung diamankan dengan barang buktinya.